Yang Mas Pang. Terima kasih kepada Tok Pengerusi. Terima kasih kerana membenarkan saya untuk terus berbahas mengenai B13 ini. Saya lebih merujuk kepada butiran 03000 hal ehwal pelbagai hala, iaitu spesifik kepada 030200 hak asasi manusia, sosial kebudayaan jenayah rentas padan. Kita tahu bahawa Kementerian Luar ini adalah satu kementerian yang menjadi duta Malaysia lah untuk membawa nama Malaysia ini untuk memastikan nama kita di luar negara ini baik. Jadi saya ingin bertanya kepada kementerian ini, oleh kerana sekarang ini ada serangan-serangan daripada luar, negara luar yang cuba menunjukkan seolah-olah rekod hak asasi manusia dalam negara kita ini mungkin agak tidak baik. Yang terbaru adalah apabila laporan daripada ABC Australia yang memang kita tahu bahawa satu laporan yang amat negatif mengenai Malaysia dan juga khususnya kepada Perdana Menteri kita. Jadi saya ingin bertanya kepada Menteri Luar, adakah kerajaan akan membuat satu bantahan terhadap laporan ABC ini yang telah menyiarkan satu berita yang amat damaging kepada negara kita dan khususnya kepada Perdana Menteri? Dan saya lihat apabila dilaporkan itu, mereka atau orang hold snowball, maknanya mereka memang impact perkataan, kalau mereka corruption itu tidak lagi perkataan alleged lah, maknanya mereka terus pergi kepada satu tuduhan. Jadi saya ingin bertanya, apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak Menteri Kementerian Luar ini berkaitan dengan serangan-serangan daripada luar ini? Adakah kita akan membuat satu diplomatic note ke ataupun apa-apa sajalah dari segi nak memastikan bahawa kalau betul benda tak betul, apa yang kita telah buat ataupun apa yang kita akan buat untuk memastikan serangan-serangan itu tidak akan terus dilakukan? Kalau dia betul, apa yang kita patut buat? Jadi saya harap ini semua dapat diberi jawapan. Betul juga, apabila kita berkaitan tentang hak asasi manusia, mungkin kita juga berperanan untuk memastikan mana-mana rakyat Malaysia yang ada di luar ini. Kalau mereka ada masalah-masalah di luar ini, saya ingin tanya. Baru-baru ini saya mendapat satu laporan, saya dapat satu mesej daripada pelajar-pelajar di Mesir. Tentang ada dua orang pelajar di Mesir ini, yang saya bagi nama sini, iaitu Cik Zul Hazam bin Osman dan juga Cik Wan Asimuddin bin Wan Muhammad Rusli, 14 tahun. Mereka ini adalah pelajar Malaysia yang telah ditahan di lokap Balai Polis Kismul Awal, Kahirah. Kedua-duanya adalah pelajar Ma'ahad Mu'us Al-Azhar yang mengikut kelas tambahan Bahasa Arab di Markas Bahasa Arab Syajaratul Tayyibah. Jadi saya dipahamkan mereka ditahan dan bagi tadi saya dapat maklumat yang telah dibebaskan. Tapi apa yang mereka tidak puas hati ialah apabila mereka ini membuat aduan di kedutaan Malaysia di Mesir. Ini saya dapat maklumat, saya minta kesahihan. Dikatakan bahawa seolah-olah tidak ada tindakan diambil. Mereka ni dia macam bola, mereka kata, ditendang sana-tendang sini. Jadi sehingga mereka ditahan dengan dalam tempoh masa yang agak panjang. Dan nampak tidak ada langsung berita dalam negara kita juga. Jadi saya ingin bertanya sebab ini berkaitan dengan keselamatan rakyat Malaysia di luar negara. Ya Muhammad, peringkat jawatan kuasa ya Muhammad. Saya tahu. Ini berkaitan hak asasi manusia ni. Jadi saya ingin tanya, bagaimanakah kita telah berusaha untuk memastikan hak asasi manusia rakyat Malaysia di luar negara ini dapat dijamin? Yang seterusnya saya ingin juga tanya. Yang Muhammad. Ya silakan. Ya Muhammad, saya ingin ingatkan lagi Muhammad. Peringkat jawatan kuasa ini kita kena spesifik ya Umar. Yang kes begitu boleh tulis surat saya pada kementerian ya. Datuk Seri, saya belum tanya soalan saya lagi. Datuk. Tak, ya secara tak apalah ya Umar. Tak payah ambil hati. Ini Datuk Seri, saya punya soalan relevan Datuk Seri. Saya menyentuh tentang Sepang tadi ya Umar. Saya nak mencela dia. Pasal saya ada tegur, saya ada melencong sedikit. Perbahasan itu melencong. Kerana dalam butiran ini dia khusus tentang pejabat luar negara akibat penurunan mata wang. Kemudian yang satu perkara itu yang program khusus itu termasuk dalam penganjuran ASEAN. Datuk Menteri Sri, Luar, adakah itu yang Muhammad?
Datuk Seri, saya nak sentuh tentang it's confirmed by the Menteri Luar bahawa itu. Tak, I'm not talking about it. I'm talking about Sepang. So, saya minta dia agar balik kepada itu. Jadi, biar perbahasan peringkat jawatan kuasa ini memenuhi kehendak peringkat jawatan kuasa. Ya, Imad. May I? Datuk Seri, boleh? Ya. Terima kasih, Datuk Seri. Saya beranggapan bahawa Yang Berhormat Sepang sedang berbincang tentang 030200. Betul lah, Datuk Seri? Tentang hak asasi manusia. Mana tu? 030200. Betul, Datuk Seri? Anda butiran. Butiran 030200. Hak asasi manusia, sosial, kebudayaan dan jenayah rentas sempadan. Ya, saya ingin membawa perhatian Dewan ini bahawa ada peningkatan hampir 300%, Datuk Seri. This is a world record. Tak pernah kita buat satu anggaran 500,000, lepas tu peningkatan hampir 300 kali ganda. Saya menuntut kerajaan, Kementerian Luar Negeri menerangkan mengapa boleh tersasar jauh 300% macam ni. This is so, sorry to say, so ridiculous. Mana boleh macam ni? So, saya menuntut kementerian dengan penuh budi bicara, tolong beri penjelasan mengapa boleh terjadi sebegini. Terima kasih, Dato' Sri. Terima kasih kepada Tempat Kerja Berkapal. Saya minta ucapan beliau jadikan sebagian dari ucapan saya. Tuan Pengerusi atau Pengerusi, saya rasa butiran 030 ini termasuk hal ehwal pelbagai hala. Yang mana ada dalam hak dalam tak dalam 030 itu berdasarkan hak asasi manusia. Ini dinyatakan dalam ketua perintah ini. Jadi saya rasa apa yang saya bincangkan itu relevan. Ya, sebab itu saya katakan menteri boleh tidak menjawab juga. Kerana pada butiran ini yang lebih arif mengetahui tentang apa kehendak butiran adalah kementerian. Sebab itu saya katakan tadi jika tidak berkenaan menteri boleh tidak menjawab. Sebab itu saya cuma menegur agar bahasan itu tidak lari daripada yang terima kasih Datuk Pengerusi kerana mengingatkan saya. Cuma saya hanya ingin bertanya, dapatkan satu panduan apabila dikatakan hal hak asasi manusia, sudah tentu ia merangkumi topik-topik yang saya nyatakan tadi. Adakah kita dihalang daripada bercakap perkara itu? Ya, teruskan ya, Umar. Okey, terima kasih. Jadi maksud saya apabila sudah tentulah dalam peranan kementerian ini antaranya ialah memastikan kepentingan hak asasi manusia rakyat Malaysia, khususnya pelajar di luar negara ini dijaga. Jadi saya amat concern apabila dengar berita ni ditahan berapa lama dan apabila mereka dikeluarkan selepas pinggang dan mereka sekarang diarahkan untuk balik ke Malaysia. Jadi saya nak dapatkan satu laporan lah kalau boleh, apakah sebenarnya yang berlaku ini, apakah sebab mereka ditangkap. Jadi kita tak tahu, sebab saya hanya ditahu, saya difahamkan mereka tengah belajar, polis datang ambil mereka dan masukkan dalam ni. Jadi kita harap dalam kes-kes seperti ini, bagi memastikan ibu bapa di dalam negara ini, mereka ini dapat apa ni, mereka tak resah, tak bimbang dengan apa yang berlaku. Jadi sudah tentulah saya harap dalam kes-kes seperti ini mesti ada satu tindakan yang segera. Dan saya harap saya dapat penjelasan lah tentang apa ni, tentang hak asasi manusia juga. Saya ingin tanya juga, adakah kita sendiri ada telah menerima apakah tindakan-tindakan yang berlaku dalam negara ini akan boleh menjejaskan tentang hubungan antara luar negara ini. Sebagai contoh, kita dengar hari ini KPN atau IGP mengatakan kalau sekiranya wartawan Australia yang baru-baru ini mereka ditahan kerana bertanyakan soalan kepada Perdana Menteri, kalau datang lagi Malaysia mereka akan ditangkap. Jadi ini satu kenyataan yang sudah tentulah saya pasti akan menyusahkan sama ada para diplomat yang ada di Australia ataupun mungkin juga ini akan menyebabkan persepsi persepsi negara luar terhadap hak asasi manusia dengan negara kita. Ya, apa lagi? Tengganu bangun ya, Umar. Ya. Ayuh, silakan. Terima kasih Datuk Sri Pengerusi dan terima kasih Sepang. Saya ingin menyambung sedikit dan bertanya pada Sepang tentang hak asasi manusia dan keadaan penuntut kita di Kaherah. Kerana baru-baru ini laporan New York Times telah laporkan satu berita bahawasanya expert, Middle East expert
telah meragui ya, kedudukan situasi keselamatan di Mesir dan sehinggakan kerajaan Amerika menimbangkan untuk ya, holding back izin military aid kerana hak asasi manusia dan repression telah begitu ketara di sana. Dengan itulah ya, apa yang Sepang katakan tadi tentang hak asasi manusia dan kebajikan penuntut-penuntut kita patut diberi penekanan. Adakah masalah ini disebabkan oleh kita tidak ingin mengambil bahagian yang prihatin atau adakah masalah sekarang ini banyak diplomat-diplomat yang ditempatkan di diplomatic mission di seberang laut adalah bukan career diplomat, iaitu tidak menghayati masalah penuntut dan juga rakyat Malaysia sepenuhnya. Banyak political appointment. Ya, Sepang boleh gulung lepas ni. Okay. Terima kasih kepada sahabat saya daripada Kuala Terengganu. Itu yang saya tadi yang saya cuba tekankan, iaitu oleh kerana Malaysia tidak masih ada lagi pelajar-pelajar di Malaysia yang pelajar-pelajar Malaysia yang belajar di Mesir. Dalam keadaan suasana di Mesir itu yang kita tahu memang agak tidak stable dan kadang-kadang boleh menjejaskan keselamatan. Jadi dengan penangkapan terbaru ini, sudah tentulah ia akan merisaukan beberapa kepada ataupun pelajar yang ada di sana. Kawan melihat kawan mereka sendiri ditangkap yang dalam keadaan mereka tak tahu tak didakwa di mahkamah, ditangkap berapa hari. Saya pun tidak pasti patut dalam keadaan begini sudah tentulah saya rasa adalah menjadi tanggungjawab duta Malaysia di Mesir itu untuk menawarkan ataupun mendapatkan khidmat peguam untuk pelajar-pelajar ini lebih memastikan sikit daripada itu. Saya just nak tanya dengan Sepang berkenaan dengan apa yang dibangkitkan tadi berkenaan dengan jurnalis ataupun para wartawan Australia yang telah pun dihantar balik dan baru kita dapat tahu atau ada satu statement dari Timbalan Menteri menyatakan mereka mungkin akan dituduh sekiranya kembali ke Malaysia. Apakah pandangan Sepang? Adakah statement macam itu adalah design dengan izin untuk intimidate dengan izin fair reporting dan adalah mempunyai niat ataupun intention untuk digunapakai terhadap kesemua ataupun is a blanket statement to cover journalism in general. Ya, sepang dihabiskan ya, Omar. Okay. Terima kasih pendapat saya daripada Bukit Gugur. Bagi saya, kalau sekiranya pun it's not never designed to intimidate, tapi persepsinya begitu. Persepsinya apabila wartawan di luar negara, dan ini belum kan berlaku sekali. Sebelum ini kita tahu apa jadi kepada wartawan Al Jazeera. Apabila mereka melaporkan tentang apa yang berlaku dalam negara kita, mereka juga diambil tindakan. Dan banyak rentetan-rentetan cerita yang menunjukkan orang-orang di luar ini dia peguam yang datang ke Malaysia dihalau balik hanya nak memberi penerangan. Jadi ini semua bagi saya sudah tentulah akan menyebabkan kementerian luar ini menghadapi satu bebanan juga apabila mereka terpaksa menjawab kepada rakan-rakan diplomatik mereka ataupun untuk nak menerangkan. Yang dan kita sendiri sebagai rakyat Malaysia pun bila kita pergi luar negara kadang-kadang mereka menjadikan satu bahan joke. Saya masih ingat baru ni apabila kita berada di Korea. Bila kita pergi di Korea, dia orang buat joke. Dia kata, "Your Prime Minister is very rude. When people give money, they return back." So dia orang buat joke. Dia kata, "Kita bagi 2.6 billion, dia return balik. Your Prime Minister very rude," dia kata. So mereka buat joke. So bagi saya, ini bukan kesalahan kami. Kami dengan joke pun salah ke? Ya, Omar, cukup lah, Omar. Jadi saya minta supaya kerajaan janganlah kita minta supaya kita tidak bebankan tanggungjawab kementerian luar ini. Kita sendiri kena jaga track record hak asasi manusia ini. Hari ini apabila peguam buat usul untuk supaya tindakan pada AG telah dipanggil untuk disiasat di bawah tasutan. Ini apa ni? Ini menyebabkan orang mengesahkan bahawa track record hak asasi manusia di Malaysia adalah buruk. Dan ini sebenarnya tidak memberikan satu nama baik kepada Malaysia. Sebab tu BN ini sudah masanya lah pindahlah, tak payahlah terus aku BN. Terima kasih. Ya, Pak Menteri. Saya minta panduan daripada Pak Menteri, adakah ini termasuk
perbasan yang ini termasuk dalam ruang lingkup jabatan kuasa ya umat di bawah butiran-butiran yang ada? Tuan, sebentar. Saya minta guide daripada Yang Mulia Menteri. Sasar tapi tak apa. Okey. Berkaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh Sepang tadi. Saya ucapkan terima kasih Sepang. Cuma saya harap perkara yang spesifik begitu mungkin boleh serah kepada saya dan saya akan attend secara personally. Sebab dalam soal peranan yang dimainkan oleh perwakilan kita di luar, saya nak maklumkan bahawa they have been giving a good counselor services to all the Malaysian yang duduk di luar. Mungkin tak dilaporkan, ada kalanya mereka ni adalah hero-hero yang tak didendangkan, tetapi mereka bekerja siang dan malam untuk membantu rakyat Malaysia yang berada di luar. Suatu himpunan bersih, baik yang Sepang tadi, yang soal spesifik saya terima dengan terbuka. Cuma saya nak maklumkan tadilah bahawa we have always been helping. Dan ada juga tangkapan-tangkapan tertentu yang berhormat bahawa yang tidak dilaporkan. Ada dua rakyat Malaysia yang ditangkap di apa nama di Saudi yang dituduh kerana terlibat dengan Daesh, sedangkan mereka terlibat dengan saya suka untuk maklum dalam Dewan Mulia inilah, mereka ni terlibat dengan prasarana. Dan mereka ini dibantu sehabis baik sehingga kan sampai ke mendapatkan perkhidmatan lawyer yang hanya diterima daripada Saudi pun dibekalkan oleh dia, dibantu oleh kita, yang akhirnya membawa pembebasan mereka. Ini pun tak pernah dilaporkan. Demikian juga ketika himpunan bersih, ada tangkapan-tangkapan yang dibuat di Brunei, di Abu Dhabi, semuanya juga akhirnya has been attended by our perwakilan ataupun our mission. Jadi maknanya soal tanggungjawab mission untuk membantu rakyat Malaysia itu adalah satu benda yang sememangnya menjadi tanggungjawab. Tapi seandainya kalau ada isu-isu yang sebegitu, boleh diserahkan kepada saya dan insyaAllah I will attend to that. Sikit je Menteri. Tentang soal Menteri boleh Sikit je tentang yang tangkapan itu. Sikit. Terima kasih Datuk Musi. Datuk Musi boleh. Terima kasih teman-teman Menteri. Saya tadi bukan nak bersifat penuduh ni. Sebab saya kata saya terima maklumat. Yang maklumat diberikan begitulah keadaannya. Mereka kata mereka pergi kedutaan, tidak nampak, tidak diberi perhatian. Kalau benda tak berlaku begitu, alhamdulillah. Tapi kalau ada berlaku begitu, saya harap ada satu siasatan dibuatlah supaya kita tidak mengelakkan perkara-perkara begini nanti menjadi satu yang apa ni mencemarkan nama Malaysia sendiri. Jadi itu pertama. Yang keduanya, saya akan jumpa dengan Timbalan Menteri lepas ini untuk dapatkan bagi detail itu. Sebenarnya memang saya nak terhubungi sampai semalam tapi tak dapat untuk nak beritahu benda ni. Tapi bagaimanapun untuk Menteri, mereka tadi bebaskan tadi. Jadi yang lain tu saya minta Menteri jawablah yang saya bangkitkan. Terima kasih. Dan kepada Sepang, lagi satu soalan yang disebut tentang pandangan apa yang dibuat, sama ada ia dalam masalah kepada kita ataupun tidak, saya sebut bahawa sememangnya Kementerian Luar, we will always stand to reply apa jua pandangan and to correct the distorted picture of what has been painted kepada negara kita. Akan tetapi kita berdasarkan pada fakta-fakta yang ada. Dalam kes tentang yang berlaku yang dilaporkan oleh ABC, ia adalah laporan yang dibuat di bawah KDN. Tetapi sebagaimana yang sedia maklum, bila mana Konsulat Jeneral kita ataupun kedutaan kita di Canberra dipanggil dan kita akan beri penjelasan secara lebih jelas. Namun saya tidak boleh beri gambaran bahawa ia dapat memuaskan hati ABC ataupun mana-mana syarikat, mana-mana organisasi penyiaran, kerana sememangnya kadang-kadang laporan-laporan penyiaran adalah laporan-laporan yang bersifat berat sebelah. Tapi kadang-kadang laporan-laporan penyiaran adalah laporan-laporan yang tidak akan ada, there will not be an analyst. ABC pernah laporkan tentang negara Jepun ketika berdepan dengan hutang luar negara mereka. Dan ia that was instrumental at one time to their economy. Tetapi pada waktu yang sama, Jepun pun tidak ada ambil tindakan apa-apa. Demikian juga dalam soal ini, ada kalanya kalau ia membabitkan kedaulatan negara, ia tentu akan menjadi keutamaan kita. Dan seandainya ada fakta-fakta sebagaimana yang kita pernah lakukan, yang pernah dikeluarkan oleh kenyataan Yang Mulia Menteri, we will always do that. Sikit Menteri boleh? Sikit. Terima kasih Menteri.
Menteri, saya nak tanya dengan Menteri, adakah termasuk dalam bidang kuasa kementerian ini jika dalam keadaan serangan-serangan yang diberikan lebih kepada peribadi, pada Menteri sendiri, adakah kementerian ini akan menasihat pada Menteri untuk mengambil tindakan saman ke atas ABC ke atau ni untuk memulihkan nama beliau? Saya tanya, adakah itu termasuk dalam dalam nasihat, ya, menasihati pada Menteri? Saya sayang Muhammad Perdana Menteri akan dinasihati oleh pihak AG dan pihak-pihak yang ada di dalam his own outfit.